Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semester 1? Perkenalkan, nama saya Nita Maria Rosiana sebagai salah satu dosen pengampu di mata kuliah ilmu bahan makanan. Nah, untuk praktikum kita kali ini, kita akan pelajari tentang karakteristik dari susu. Untuk praktikum materinya, kita simak di video berikut ini ya. Jadi kita punya dua jenis susu, yaitu susu pasteurisasi dan susu UHT atau sterilisasi. Apa bedanya? Untuk tugas praktikum, kalian silakan membuat video tentang karakteristik dari susu. Satu susu saja, satu jenis susu. Terserah mau merek apa, mau susu yang bagaimana, terserah kalian. Kalian bikin video singkat dengan durasi maksimal 1 menit. Kemudian, bisa kalian unggah di e-learning apabila maksimal video kalian besarnya atau ukurannya adalah 50 MB. Apabila lebih dari 50 MB, silakan kalian upload di Google Drive atau mungkin di website yang lain, dan linknya silakan kalian taruh di learning. Jadi pada pembuatan video untuk kalian ini, kalian buat video sederhana, kalian review tentang produk susu yang akan kalian praktekkan. Misalkan seperti ini, warna-warnanya bagaimana, apakah warnanya putih, putih kecoklatan, atau mungkin putih kekuningan, atau seperti apa. Rasa nggak cuma enak, tapi enaknya itu bagaimana, apakah rasanya itu manis, misalkan manis gula, atau mungkin gurih, atau mungkin asin. Nah, kalian sebutkan. Kemudian ada lagi terkait dengan aroma susu bagaimana, apakah ada aroma manis atau mungkin aroma amis dan lain sebagainya. Kemudian tekstur, apakah menurut kalian teksturnya itu cair atau mungkin teksturnya kental. Kalau cair pasti ya, maksud saya apakah dia kental atau lebih encer. Nah, video-video seperti itu bisa kalian buat dengan sederhana. Misalkan kalian menggunakan, misalkan video kayak video di TikTok atau video review-review yang lain. Karena maksimal durasinya adalah 1 menit. Jangan lupa, saya tunggu ya videonya.